Kapolri. Selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di apa di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga, kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong di bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Bori. Iya. Ya, terima kasih. Makasih. Kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Iya, oke. Okay. Gak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Harapan saya dan teman-teman ya terkait kemacetan yang berdampak premanisme ini bisa secepatnya dibenahin. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sudah. Saya sudah nangkap semuanya, apa yang diinginkan oleh bapak-bapak semuanya. Tadi juga sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan. Nanti pasti akan melapor ke saya. Sini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro, tapi saya enggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti ini proses ini. Nah, kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, udah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di ini di status di media sosial yang saya lihat apa keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Nanti coba saya prosesnya ini akan saya ikuti. Nanti saya akan cek ke